Hai semuanya, selamat pagi. Mau di sini. Hari ini aku bakal bikin video unboxing lagi. So ya, yeah. Jadi aku bakalan mulai dari paket yang pertama. Jadi ini dia. Oke, ini kita buka. Ini tuh isinya gelas. Semoga nggak ada yang pecah. Karena kalau pecah, kayak malas banget sebenarnya mau ngurusin kayak pengajuan-pengajuan gitu. Aku tinggal buka aja. Ada ini kayak nggak terlalu berat gitu. Sebenarnya aku beli gelas yang mirip kayak gelas yang kemarin, cuman versi beda ukuran aja. Oke, jadi ini kita keluarin dulu. Deg-degan. Oh ya, di sini tuh ada kayak lucu banget ya. Ini aku beli pouch, ini yang ukuran large, ini yang ukuran S. Nggak tahu, mungkin butuh aja kalau pergi-pergi traveling ini buat naruh kayak odol dan sikat gigi. Maybe ini yang buat makeup atau buat underwear juga bisa. Jadi ini kayak berguna banget, makanya aku beli ini kayak gini. Ini yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya aman. Jadi ini kayak yang kemarin, cuma yang kemarin itu ada gagangnya, yang ini nggak ada gagangnya. Dan ini 450 ml. Wow. Oke. Ya kayak gini, lucu banget ya. Wah, aku pikir 450 ml dia agak tinggi gitu. Ternyata enak juga kok ini, pas dipegang. Oke. Kalau nggak ada gagangnya, jadi megangnya kayak begini. Jadi kalau panas gitu, katanya di luar ini nggak panas, yang panas di dalam. Tuh. Oke, enak. Kita masukin dulu, kita cek yang lainnya ya. Suka banget, dan dia super lucu dan super estetik gitu. Aku jadi ngebayangin dia kalau ada gagangnya. Dan ini gelasnya seperti yang aku bilang, dia ringan, gak yang berat. Kelihatannya berat, tapi dia ringan. Wah, ini benar super estetik banget sih ini. Wah, gila. Kayaknya aku speaking cafe, karena aku punya banyak macam-macam gelas. Kayak aku tuh kayak gak bisa ngeliat gelas lucu gitu. Jadi aku beli, tapi yang sesuai dengan style aku. Wah, lucu banget. Paket selanjutnya, aku agak deg-degan karena lihat bentukannya udah kayak begini. Semoga aja gak ada yang pecah. Oke, kita buka. Jadi kalau kalian, aku kan kemarin beli gelas yang tinggi itu, aku pengen beli yang versi kecilnya. Dan kita akan cek. Tapi ini kayaknya sih aman, karena dia nggak ada suara gitu loh guys. Yang aku bilang kalau beli barang pecah belah itu, kalau dia pecah itu dia ada suara. Kita akan cek. Oke. Ya aman. Ini juga aman. Bentar. Yang ini ya, ini aman. Yang aku buka yang udah keluar aja ya. Jadi ini versi yang kemarin, cuman aku belinya di beda toko gitu. Yang kemarin itu aku kena ongkirnya gede banget. Mungkin karena dia ukurannya juga gede ya. Lucu banget dia. Dia super mini, jadi dia versi kecilnya gitu. Ini nggak salah 180 ml. Ya, kok lucu banget. Gila. Tuh, nih. Lucu banget. Oh my god. Oke, ini aman. Kita masukin dulu, tapi kadang-kadang kalau aman gitu aku malas mau buka, guys. Tapi ini aman sih nih. Karena dia kayak kokoh gitu. Karena kalau barang pecah belah itu, karena aku pernah dapat yang pecah, dia tuh sudah piar gitu. Semoga ini aman ya. Jadi aku nggak aku buka aja, aku males sebenarnya. Karena kita akan beralih ke paket selanjutnya. Jadi video kali ini hanya khusus untuk gelas-gelas. Oke, ini paket terakhir yang datang hari kemarin. Jadi yang aku bikin video hari ini, ini adalah gelas juga. Ini boxnya udah aku keluarin. Nah, dia ada box di luarnya, biar cepet ya. Jadi gambarnya kayak gini, so kita buka aja. Jadi kayak gini aku belinya satu paket karena ya udahlah aku beli satu paket karena ukurannya kecil tuh.
Wah, ini super aman juga sih. Cuma sayangnya dia nggak ada bubble-nya, guys. Tapi box-nya tuh udah cukup tebel. Tapi di dalamnya seperti biasa dia ada ininya. Wow, ini kan gede banget. Jadi kayak gelas-gelas wine gitu loh. Bukan wine, apa sih? Minuman yang nggak tahu, pokoknya minuman-minuman gitulah. Wah, ini gede juga sih. Kan kalau aku ya bikinnya bikin matcha, kalau nggak gitu bikin kopi atau gimana sih. Oke, kita buka ya, kita buka. Oke, kita buka. Ini berat. Dia masih bisa. Serius, ini gede banget, coy. Tantang. Wow, kayak ini gede banget. Nih, dia tuh kecil, cuma segini lah. Tapi ininya lingkaran diameternya gede banget. Wah, ini bisa 250 ml air nih kayaknya. Atau bahkan lebih, aku nggak tahu. Wow. Sebenarnya aksen-aksen ini sih yang bikin lucu. Dan ini nam-namnya aman seperti yang kalian lihat tadi. Cuman gak aku buka semua, cukup satu aja. Karena males bukainnya, biasanya lama gitu. Wah, jadi yang gelas ini kenapa aku beli satu paket? Karena kalau satu paket isi 6 itu dia jauh lebih murah daripada aku cuma beli kayak 4 gitu, nanggung. Kayak ya udahlah, potongannya juga lumayan. Iya, paket ya? Iya, paket. Kan ada paket. Ada paket lagi dari Shopee, tapi bukan paket aku, tapi kita adalah paket adikku. Selamat pagi semuanya. Hari ini ayo kita unboxing lagi Jan Wilson ya. Oke, ini paket yang pertama. Tadi udah aku buka seperti biasa biar gak terlalu lama gitu. Oke. Oke, ini dia. Jadi ini aku beli buat kayak kalau misalkan kita kepengen makan kue gitu, tapi untuk porsi yang kecil karena dia tempatnya kayak pas gitu. Dan dia ini bisa untuk oven dan microwave juga. Cuman jangan panas-panas, takut juga. Sebenarnya aku nggak pernah pakai yang kayak begini. Jadi makanya mau coba. Kayak di, suhunya kalau bisa di bawah 200 derajat agar nggak pecah juga. Tuh, jadi kalau misalkan pengen kayak craving something yang manis, something yang sweet, tapi yang ukuran kecil bisa pakai ini aja bikinnya. Jadi nggak yang terlalu berlebihan dan tidak terlalu merasa berdosa banget kalau lagi cheat day. Oke, ini yang pertama. Lucu banget ya warnanya. Dia macam-macam juga sih warnanya. Cuman aku pilih yang ini. Tuh, dia kayak hijau ke abu gitu. Box gede ini itu sabun. Biasanya kalau beli sabun boxnya kecil, tapi ini waktu boxnya gede aku pikir ini kayaknya salah kirim nih. Terus aku sempet kayak lihat gitu, aku intip. Oh, tapi ini ternyata isinya tetap adalah sabun gitu. Ini dia sabunnya, seperti biasa sabun Dove isinya 2. Kalian selalu ngerti di video. Ini aku sekarang udah punya banyak stoknya, jadi aman lah ya. Lumayan, dapat potongan 50%. Jadi kayak gini, gak usah aku buka karena kan pasti sudah tahu. Kita lanjut ke next unboxing. Yang gepeng ini tuh adalah telenan. Aku beli telenan, kemarin sempat nyari-nyari kan. Aku pengen beli kini, pengen punya yang kayu. Tapi kok, entah lah. Tapi aku tuh kepengen ini gara-gara apa warnanya. Warnanya adalah hitam, warna kesukaan aku. Dan dia anti flip gitu. Terus katanya di bagian ininya bisa buat apa sih, kayak gosok bawang gitu. So kayak what? Kayak gitu. Wah, tapi kode teksturnya kayaknya ini benar-benar anti flip sih. Wah, iya sih ini. Ini jadi kayak gini bentuknya. Dia warna hitam. Aku ambil yang ukuran M. Ternyata kecil ya M ya. Oke. Jadi ini tuh karet. Jadi makanya dia bakalan anti-flip kalau kamu taruh di atas keramik. Terus
suaranya. Aku suka banget karena warnanya hitam. Terus dia ini nih, ininya tuh katanya bisa buat bawang. Jadi bisa buat kayak mar bawang katanya. So, kayak gini. Nih. Bagus banget kan warnanya hitam. Aku suka. Tapi salah aku jadi warnanya hitam, guys. Jadi ya ini jelas anti flip sih. Karena dia ininya karet dan kayak bisa misalkan di keramik gitu dia kayak gitu kayak enggak bakalan geser. Karena kemarin juga sempet nyari nemu gitu yang bukannya kayak gini, cuman dia tuh kayak motifnya lucu gitu, kayak estetik gitu. Cuman ada yang komen katanya dia agak geser gitu kalau di atas keramik. So, aku beli yang ini. Ah, bagus banget warna yang hitam. Paket kecil ini itu aku beli Choco Chip. Jadi ini Choco Chip Colata, cuman dia tuh kayak udah ditimbang gitu per 100 gram. Aku pernah beli sebelumnya dan dia enak. Jadi kalau mau bikin kayak tadi tuh, kenapa aku tadi beli yang tempat buat di oven itu yang kecil. Jadi aku kalau pengen bikin kue dalam ukuran yang kecil, terus ada Choco Chip-nya, karena kan aku juga beli brown sugar dan gula aren. Jadi kayak enak gitu nih, guys. Bentar ya, guys. Wah, baunya enak banget. Oke. Okay. Jadi ini 100 graman gitu dan aku beli 2, jadi ini 200 gram. Jadi coklatnya kayak gini. Jadi ini kayak yang udah ditimbang gitu. Tapi ini enak kok. Dia rasanya sama kayak yang box itu, cuman dia lebih terjangkau dan karena lagi promo. Sebenarnya lagi promo jadi bisa dapat harga miring gitu. Nih, kayak begini.